Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari saya Ratu Salinah Sukarno, dari Yayasan Ratu Salinah Sukarno. Dengan menyambut kebangkitan nasional, kemerdekaan dan kebangkitan nasional yang sesungguhnya, akan kita buat dalam buku Senja di Tapal Batas, pilarnya sejarah. Saya Ratu Salinah Sukarno selaku pembina Yayasan Ratu Salinah Sukarno bersama dengan AJP Olinger, yaitu Badan Reklasering Republik Indonesia, membuat suatu buku perihal sejarah tentang negara, tentang aset negara, tentang Sarinah Sarinende. Buku Senja di Tapal Batas, pilarnya sejarah, dibuat oleh penyadur Ibu Winda Fitriana Sukarno ST alias Sarinah Sarinende sebagai pengasuh pembina dari Yayasan Ratu Salinah Sukarno. Dengan penulis buku ini adalah AJP Olinger sebagai ketua dari Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia. Buku ini menjelaskan perihal cita-cita sang proklamator dan juga sesuatu yang ada di dalam diriku merupakan bagian dari sang proklamator, yaitu Dr. Insinyur Sukarno. Dari awal mulanya, motivasi kebangkitan ini adalah cita-cita bersama tim tokoh nasional dan para raton raja-ratu Nusantara di bumi Pertiwi. Dengan sekelumit kisah nyatanya, romantisme politik, dan rumitnya alam berpikir dan alam sadar manusia dalam menyatukan pandangan atas dasar simbol Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dicanangkan sejak era Kerajaan Salaka Negara hingga era Kerajaan Majapahit, lalu ke Kerajaan Pajajaran, hingga kemudian di era proklamasi yang dicanangkan, dirumuskan oleh Dr. Insinyur Sukarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir di Tugu Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang. Maka mereka para tokoh bangsa dan para raton, raja-ratu Nusantara siap saat itu berkolaborasi membangun negeri dengan menyatukan pikiran-pikiran dan aset-aset kerajaan demi keutuhan satu kesatuan bangsa.
melalui wadah yang dinamakan Indonesia untuk supaya Nusantara kembali bersatu yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Soekarno yang beliau dipilih bukan dari pemilihan umum tapi dari hasil kesadaran rakyat akan kemerdekaan dan kebangkitan seluruh bangsa di bumi pertiwi dan tentunya atas rahmat dan redho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sejarah terus bergulir tiada henti mengalir bagaikan derasnya air kehidupan. Sehebat apapun mereka merusak, menghancurkan, menghilangkan sejarah demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka, maka di saat itulah semakin dahsyat dan hebatnya sejarah mengungkap dirinya sendiri dalam perhelatan egois dan angkuhnya sifat dasar manusia dalam menutupi sejarah asli itu sendiri. Demikianlah beberapa pembukaan dari saya tentang pembukaan buku Tapal Batas Senja. Tiada maksud menyinggung hati nurani yang telah lalai dan usang. Mari kita simak buku Senja di Tapal Batas sebagai pengetahuan dalam sejarah perjalanan amanat Nusantara dari Manda Tunggal Dr. Insinyur Soekarno kepada saya, Sarina Sarinande alias Winda Fitriana Soekarno, ST. Tentang arti kemerdekaan, tentang arti kebangkitan, tentang perihal sejarah aset negara, tentang sejarah kerajaan yang telah dilupakan, dan tentang republik yang bangkit, dan tentang pengkhianatan-pengkhianatan setelah republik itu bangkit. Datang dari hasil keinginan rakyat Indonesia, republik ini berdiri bukan dari pejabat ataupun para raja semata. Mari kita simak video buku dari saya dan Olinger tentang Senja di Tapal Batas, pilarnya sejarah. Ini tentang buku Senja di Tapal Batas, pilarnya sejarah. Dibuat oleh penulis A.J.P. Olinger dari Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia. Penyadur oleh Winda Fitriana Soekarno ST alias Sarina Sarinande selaku pengasuh pembina dari Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Mari kita simak buku ini mulai dari pendahuluan. Di era modernisasi dan perkembangan teknologi mencakup arus globalisasi dunia, menjadi konsentrasi penuh Direktur atau Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia dan Presiden Direktur atau Pembina dari Yayasan Ratu Sarina Soekarno berkontribusi dalam hal-hal yang teknis dan non-teknis dari dan terhadap pengembangan usaha-usaha yang konstruktif
sejalan dengan penelitian pada aset-aset yang belum dapat dikelola dengan baik, pada standar regulasi dan kebijakan pemerintah. Menginsyafi seluruh elemen komponen yang bertujuan sama dalam mengisi pembangunan berkelanjutan. Pertanda mampu menghadang berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, yang dapat saja mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bahwa untuk meresapi zona-zona yang selama ini berkisar pada banyaknya pendapat, baik pendapat ahli hukum maupun pendapat ahli ekonomi, mampu menerjemahkan dan menghasilkan perbandingan-perbandingan yang lebih menajam terhadap konsep hukum dan perekonomian dan lain sebagainya. Kini saatnya Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Sukarno berdasarkan penghayatan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpedoman pada Pancasila, menunaikan asas-asas hukum dalam perekonomian kerakyatan dan ketahanan pangan, serta pemberian penerangan serta nasihat-nasihat tentang cara menghalau dan mengurangi angka pengangguran pada konsep trilogi pembangunan berlandaskan ideal memanusiakan manusia untuk dapat mengelola sebaik-baiknya kondisi dan keadaan bangsa Indonesia. Saat ini, agar kemudian tidak terjadi silang pendapat, akan tetapi seterusnya bertumpu pada trilogi perjuangan dalam mencapai keharibaan dan mampu menghantar Indonesia ke pentas global internasional sebagai tujuan terpokok dan terpenting bagi pengelolaan. A. Aset-aset yang belum tersistem. B. Tanah-tanah yang masih menjadi problematik. C. Memperbaiki akhlak mental manusia seutuhnya. D. Menciptakan jalur keseimbangan antara penyelenggara negara melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Sukarno guna menemukan jalur-jalur keadilan hukum dalam menjalin hak-hak asasi manusia tanpa harus mempersalahkan stakeholder yang lain. Menjadi konsentrasi penuh negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi tujuan-tujuan suci yang terselubung kepentingan apapun selain dari tujuan yang terkandung bagi pemurnian cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara optimal diusahakan secara teratur oleh Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia dengan Yayasan Ratu Sarinah Sukarno menuju keharibaan, karena tiada seorang pun yang kebal hukum dan kebal dosa, sehingga
ilham tercetusnya bingkai kerjasama antara Badan Pusat Reklase Ring dengan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno bertujuan yang sama, mengemban amanat Bapak Bangsa dalam menjawab panggilan Bunda Pertiwi dengan motor penggerak mengisi pembangunan di segala lini kehidupan. Tergores bekas kaki kaum pejuang Indonesia dari anyer hingga ke panarukan. Tersimpan catatan sejarah yang dicatatkan menandakan kisah perjuangan dimulai dari tekad merdeka hidup atau mati. Di bawah satu langit Indonesia tercetus ide-ide generasi penerus bangsa dalam mengimplementasikan hal ihwal pertanda tidak pernah menyurutkan semangat nasionalisme dari para pelaku Badan Pusat Reklase Ring Republik Indonesia dan para pelaku dari Yayasan Ratu Sarinah Soekarno. Menandakan bertekad satu menghantar naskah-naskah perjuangan yang belum dituntaskan. Wajib ditutaskan berdasarkan paragraf-paragraf di antaranya. Satu, menuntaskan keuangan yang selama ini berada di tangan-tangan mereka yang mengatasnamakan kepentingan person, pribadi, atau kelompok. Dua, berupaya menetipkan tanah-tanah dan aset-aset gedung yang tidak bertuan yang selama ini menjadi problematika. Tiga, mengedepankan asas pokok hukum dasar agraria ke dalam sistem swakelola oleh Winda Fitriana ST alias Ratu Sarinah Soekarno. Tiga, mengedepankan asas pokok hukum dasar agraria ke dalam sistem swakelola oleh Winda Fitriana ST alias Ratu Sarinah Soekarno. Dengan proteksi hukum dari Badan Pusat Reklase Ring Republik Indonesia untuk seterusnya memfilter langkah-langkah pihak-pihak terutama mengenai pengakuan-pengakuan yang membingungkan. 4. Mendalamkan perspektif yang ada historinya dari proklamator Indonesia yang ditindaklanjuti oleh Yayasan Ratu Sarinah Soekarno dengan proteksi Badan Pusat Reklase Ring Republik Indonesia dari sudut pandang yang objektif. A. Selain para tokoh pendiri Badan Pusat Reklase Ring Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno tergolong utama sebagai pelaku dan pendirinya. B. Setiap-tiap peristiwa ada orangnya, dan setiap orang ada peristiwanya. Sejarah terawali pada konsep dan ikhtiar para pelaku itu sendiri dalam mempertahankan mazhab-mazhab waktu berdasarkan kalender dan penanggalan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa mengingat berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan hukum yang mengatur tentang kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan bermasyarakat telah mampu mengisyaratkan kaidah-kaidah hukum
dalam mewujudkan rasa aman, rasa tertib, dan rasa terlindungi. Sebab-sebab itulah Badan Pusat Rekasering Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno bertekad menjadikan hukum sebagai panglima, ekonomi sebagai panglima, sosial sebagai panglima, budaya sebagai panglima, guna mempresentasikan Tanhana Dharma Bang Ruah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap bersatu. Satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dalam menghayati dan kitab nur buatan yang terimbangi kepada sejarah yang tercatat dan yang tercetak, Badan Pusat Rekasering Republik Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno menggugah perhatian penuh seluruh penyelenggara negara agar senantiasa dapat mengelola sebaik-baiknya tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Sejalan dengan tata peradilan oleh dan karena itu atas pasal 27 dan pasal 28D dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terkutip pada catatan yang tercatat dan terbaca pada TAP MPR nomor 23 tahun 1966 tentang pengelolaan perekonomian dan keuangan yang masih relevan hingga saat ini, dan dengan mengutip TAP MPR nomor 2 tentang pedoman penghayatan dan pendalaman Pancasila menjadi ketetapan Badan Pusat Rekasering Republik Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno bertujuan menghargai jasa-jasa para pendiri bangsa, terutama Dr. Insinyur Soekarno, sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Dr. Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam situs Kemendikbud dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno menjabat dari tahun 1945 dan selesai tahun 1966 hingga 1967. Artinya sebagai presiden, beliau menjabat kurang lebih 22 tahun. Maka pada hakikatnya, bila kita mendalami TAP MPR tersebut yang telah kami uraikan di atas, setidak-tidaknya mari kita merefleksi masa lalu dan masa sekarang. Kita telah diperhadapkan pada sebuah tuntutan, keharusan yang harus dipahami tentang apa dan bagaimana kita mendulang retorika sejarah dalam kebenaran sejati. Terkutip pada bilangan serta angka dan aksara memuat sejarah lembaran kusuma bangsa, menganut asas ketakwaan yang bersendikan logika, kecerdasan anak bangsa berpikir untuk
mengenal gemah ripah loh jinawi tuturi handayani ingaso sungtulodo. Bahwa alur berpikir manusia terkadang terjebak dalam keserakahan hingga tenggelam di peraduan sejarah yang kelam. Kalaulah sudah demikian, siapakah yang patut dipersalahkan? Maka tiada terukur kembali kepada marwah sebagai kemudian berdiri di atas kaki sendiri dan berpijak tegak menghantarkan derap langkah sang proklamator yang terawali dari situs tubuh proklamasi 17 Agustus 1945 menuju pegangsaan timur 56 Jakarta dalam pembacaan teks proklamasi dan kelompok 41 menandakan permulaan Bogor adalah kota tata praja dan keuangan, di mana Perdana Menteri berkantor di situ. Perdana Menteri yang ketiga, seorang wanita, Maria Ulfa Santoso, dan Bung Karno mengendalikan konsep tata negara melalui Istana Kepresidenan Jakarta dan Istana Kepresidenan Bogor dan Istana Kepresidenan Cipanas serta Istana Kepresidenan Tampak Siring di Bali, menandakan ia seperdua manusia dan seperdua di atas manusia. Rekam jejaknya tergurat di hamparan bumi Indonesia dan membahana di atas langit dunia. Konsep-konsep yang digali oleh beliau telah memberikan kontribusi besar dalam mendedikasikan hidupnya bagi bangsa Indonesia yang tercinta. Pertanda langit boleh runtuh, tetapi sejarahnya tidak boleh usang. Melekat pada semangat nasionalisme, beliau telah menciptakan pokok-pokok pemikiran dalam menggugah dunia Barat dan mampu memahami bahwa Indonesia adalah negara yang berbudaya. Tanpa budaya kita, kita kehilangan jati diri, kita kehilangan identitas, dan kita kehilangan peradaban yang hakiki. Kembalilah ke ambang pintu mercusuar dunia. 2. Muatan-muatan sejarah haruslah dirawat bagi keberlangsungan keutuhan generasi yang akan datang, agar tidak boleh terjadi perpecahan idealisme, akan tetapi tetap kuat dalam semangat nasionalisme kebangsaan. Oleh dan karena itu, Badan Pusat Reklasering Indonesia dan Yayasan Ratu Salinah Soekarno menjunjung tinggi pemerintahan yang sah dalam mensukseskan program-program pemerintah yang aktual, akuntabel, smart, edukatif dengan kiat-kiat memasuki pembangunan Indonesia seutuhnya menuju adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, sebagaimana tujuan suci yang tidak terselubung dengan kepentingan politik apapun selain dari apa yang diilhami oleh Badan Pusat Reklasering Indonesia dan Yayasan Ratu Salinah Soekarno, mencapai tandang gumining rumawat
bangsa. Ahli-ahli boleh berpendapat selebihnya, tetapi dari kesenjahan Badan Pusat Reklasering Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno menyongsong fajar pagi dalam mewujudkan karya agung di bawah Dwi Warna dalam menjawab berbagai tantangan dalam mempresentasikan adab, amal, dan keikhlasan. Mencapai tungku perapihan sejarah yang tidak boleh padam. Badan boleh hancur lebur, bergalang tanah. Tetapi jiwa raga dan semangat tetap mengudara bersama terpaan sang merah putih. Menandakan keikhlasan. Keikhlasan itu ambang pintu pertama menuju swakelola hukum administrasi negara dalam segala lini kehidupan untuk mencapai kearifan lokal yang tidak tertukar pada ala kebarat-baratan. Berawal dari konteks pemikiran ini, lebih diarahkan pada garis-garis besar haluan negara secara murni dan konsekuen agar seterusnya mengelola dengan baik sumber daya alam Indonesia. Sejalan dengan hakikat peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, guna memahami setepat-tepatnya trilogi perjuangan bagimu Indonesia, kami nan berkarya. Menandakan karya agung para pendiri bangsa Indonesia telah memasuki ruang dan dinamika kehidupan modernisasi tanpa meninggalkan esensi kebangsaan yang tertata dalam bingkai Pancasila Sakti. Bahwa jika Tuhan mengatakan buah palapa tidak boleh dimakan, sekalipun tertulis demikian, Badan Pusat Reklasering Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno memahami bahwa yang tidak patut dimakan setidak-tidaknya harus dimakan, karena dari pahit itulah akan berbuah manis pada penderitaan rakyat yang belum sanggup dijawab. Manakala terjawab, bukan berarti kami ingin dipuji, karena pujian itu hanya sesaat. Tapi yang paling teristimewa, belajar dari keprihatinan panjang agar tidak salah dan keliru membawa perjuangan ini menuju hari esok penuh kepastian bagi terselenggaranya kaidah-kaidah perjuangan yang telah kami perhitungkan. Pertanda kemakmuran dan keadilan akan dicapai apabila ikhtiar ini menjadi nota pengantar bagi unsur penyelenggara negara dalam arti kata bertekad sama mencapai kesamaan bagi pelaksanaan usaha-usaha yang sementara digiatkan oleh Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia dan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno, tanpa mengurangi makna dari cita-cita proklamator itu sendiri. Hal ini sudah barang tentu diresapi dan diretul atas dasar kebijakan pemerintah dewasa ini menjadi satu kesatuan mengenai keputusan-keputusan pemerintah yang menganjurkan sektor ekonomi dan keuangan dapat dikelola secara teknis dan non-teknis berdasarkan asumsi hukum positif oleh
Yayasan Ratu Sarinah Soekarno dan diperkuat oleh Badan Pusat Reklasering Indonesia. Dengan memperhatikan tata kelola secara baik dan benar dalam menghindari kesempitan berpikir manusia dari dan terhadap perjuangan panjang proklamator dalam mempersiapkan kesetaraan dari harta kedudukan menjadi lebih berarti seperti saat ini yang telah diusahakan dari usaha-usaha yang real oleh Yayasan Ratu Sarinah Soekarno. Pertanda tiada yang keliru, hanya pada tata pelaksanaannya lebih ditingkatkan pada kerjasama yang serasi, terukur, dan berimbang dengan stakeholder-stakeholder yang membidangi ekonomi dan keuangan sebagai skala prioritas bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Maka, pada pokok-pokok pemikiran secara akuntabel, merincikan saham-saham perusahaan negara atau BUMN, badan usaha milik negara, dan atau 300 lebih perusahaan-perusahaan internasional yang mengelola prinsip keterbukaan dari aset kolateral Sarinah atau Winda Fitriana ST, seyogianya harus melalui RUPS atau dalam arti kata luas bagi hasil saham, laba dividen kepada Ibu Sarinah atau Winda Fitriana ST. Berangkat dari pemikiran yang tidak sekedar verbal lisan, akan tetapi menganut asas legalitas yang patut dipertahankan berdasarkan administrasi negara sejalan dengan indeks atau perputaran regulasi, sehingga keseimbangan akan mampu menciptakan harmonisasi dalam tata kelola dan yang bersumber pada AFTA 2024, mencapai catur karya dan catur wangsa. Sebagaimana telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Dr. Insinyur Soekarno tentang program catur tunggal sehingga mampu menginspirasi karya dan kekaryaan anak bangsa dan seterusnya. Tidak mendangkalkan pemikiran dalam bentuk-bentuk melampaui bingkai sejarah itu sendiri. Pertanda kiat-kiat yang dikemukakan dan mengemuka saat ini adalah dipertimbangkan oleh Yayasan Ratu Sarinah Soekarno dan dipertegas oleh Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia menuju pencapaian agenda kerja nasional, nasional daerah, dan merambah pada tingkat internasional. Pertanda kelipatan terbatas manusia dan alam, serta persekutuan manusia dengan Sang Maha Pencipta merupakan rangkaian studi. Studi kelayakan dengan demikian, pencapaian ini tidak akan sia-sia di kemudian hari atau ilusoir. Dan berkemampuan mengejawantahkan amanat founding father dengan prinsip ini barangku akan kuatur dengan caraku dan kuselesaikan dengan tata caraku. Sudah barang tentu memperkuat satuan-satuan penyelenggara ekonomi dan keuangan yang terdiri dari
tiga pilar utama, yaitu 1. Ekonomi parsial, 2. Ekonomi klasik, 3. Ekonomi engganus. Sebagai realisasi kaidah-kaidah norma yang bersendikan Undang-Undang Dasar 1945, pertanda setiap-tiap orang karena kekuasaannya diatur secara tiga dasar. 1. Atribusi, 2. Delegasi, 3. Mandat. Yang pada tujuannya menjaga dan mengendalikan marwah kebinekaan, itu pertanda tidak ada yang mustahil tentang alur dan logika berpikir manusia. Oleh sebab itu, pusat utama yang diperjuangkan oleh Badan Pusat Reklasering Indonesia dan Yayasan Ratu Sarina Sukarno mengacu pada kolateral, CTD, block fund yang ada kaitannya dengan keuangan Ibunda Sarinah, Sarinande, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepingan sejarah bangsa saat itu. Seterusnya, menginsafi pelaku penyelenggara tata pemerintahan, mempercepat prinsip-prinsip etimologi dari keseluruhan rangkaian. Pada hal terpenting, kini Yayasan Ratu Sarina Sukarno telah mengoptimalkan dan mempertegas maksud dan tujuan ini. Namun, terkendala karena berbagai pertimbangan dari pihak berwenang. Oleh sebab itu, Yayasan Ratu Sarina Sukarno bersinergi dengan Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia terhadap maksud-maksud yang telah ditegaskan tanpa memutarbalikkan fakta sejarah. Karena sejarahlah yang akan menjadi hakim kebenaran. Dengan bertumbuh pada kemajuan bangsa saat ini, tidak lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi dapat mempertegas seluruh rangkaian maksud dan tujuan ini mencapai adil, makmur, aman, sentosa. Harapan-harapan baru atas dasar terminologi hukum Yayasan Ratu Sarina Sukarno yang telah mendapat dukungan sepenuhnya oleh Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia akan mampu menggugah seluruh institusi terkait karena kebenaran tidak dapat ditukar semata-mata. Namun ketegasan diperlukan kaidah-kaidah hukum dalam meluruskan sejarah yang selama ini hampir terlupakan. Lupa itu jangan. Kenangkan itu iya. Dan kenalilah sejarah secara utuh, bukan sepenggal-penggal. Karena akan berpengaruh pada perjalanan dan perjuangan. Sebab hidup itu adalah perjuangan. Aku adalah wanita yang penuh keterbatasan. Tetap tidak mematikan trilogi perjuangan. Sebab aku berkeyakinan kisah ini akan menjadi rangkaian peristiwa bersejarah. Sungguh keras batu yang tak pernah mampu aku pecahkan. Tetapi dengan kebulatan tekad, percaya diri, dan penuh keyakinan, Winda Fitriana alias Sarina Sukarno akan mampu meyakinkan semua penyelenggara negara. Karena setiap ucapan, kata berlaku hukum. Kini di penghujung penulisan ini, saya berharap adanya berbagai pertimbangan, segenap elemen, komponen dalam menjiwai apa yang selama ini saya dharma baktikan. Bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi paling tidak kembali
kepada indikator alam Indonesia dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya, mempersembahkan karya agung bagi kejayaan Indonesia tercinta. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kepentingan nusa dan bangsa, saya lampirkan dokumen dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan perjalanan panjang yang selama ini seakan berdampak pada titik nadir, namun tidak menyurutkan cita-cita saya dalam mempersembahkan hal ihwal perjuangan ini saya kedepankan. Saya tidak pernah merasa takut berdiam di rumah yang tak beratap dan merasa nyaman berdiam di rumah yang temboknya retak. Karena aku mampu mengisyaratkan untuk tetap menggores kepribadian saya, Bunda Sarinah Sarinandi Soekarno, dalam mendukung proklamator menuju tujuan utama berbangsa dan bernegara. Seperti birunya laut membayangi birunya langit, dari persada Indonesia ku kembalikan kepada pertimbangan penyelenggaraan negara guna menyikapi hal-hal yang tidak terselubung kepentingan politik apapun. Selain mempersembahkan di atas pangkuan Ibu Pertiwi hal-hal yang diperjuangkan, semoga menambah ruang pemikiran sebagai anak bangsa mendulang harapan di hari esok penuh makna. Karena tanpa keseimbangan pemerintah, apalah artinya saya. Tetapi di balik kebersahajaan itu, saya yakin ketegasan pasti meresap dalam setiap sanubari penyelenggara negara, mampu membedakan pada tingkat kewajaran dari balik ketegasan. Karena merah tidak akan berubah menjadi putih sepanjang ketegasan itu saya ukir. Pertanda wanita tidak lagi lemah, dia akan mampu mewujudkan harapan-harapan baru melalui prinsip kebenaran di atas segalanya. Segenap usaha dan upaya yang selama kurun waktu terus mengalir di setiap publik tanpa mengenal ruang dan waktu. Menurut pandangan AJP Olinger, pemahaman pemerintah yang baik sejalan dengan tata peradilan, maka melalui Badan Pusat Reklasling Indonesia menopang usaha-usaha konstruktif yang dioptimalkan oleh Yayasan Ratu Sanah Soekarno menuju propaganda selektif. Beragam perbedaan pandang adalah hal yang wajar. Pertanda lambat atau cepat kebenaran akan bersanding pada tingkat kesadaran. Sehingga manusia dan lahan dapat dikualifisir sebagai hubungan manusia dengan penciptanya. Pertanda perwujudan fitrah dan hitohit manusia sama di muka bumi.
Pelbagai poin pertimbangan oleh Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia dan terhadap program aktual dari Yayasan Ratu Salina Soekarno. Sepanjang menganut kebenaran menjadi isyarat mutlak dipahamkan oleh pihak berwenang sehingga kebijakan-kebijakan tersebut akan bersinar dan terus bersinar di bawah langit Indonesia Nusantara. Arah, maksud, dan tujuan dari Yayasan Ratu Salina Soekarno telah dipahami secara utuh dan lengkap oleh Badan Pusat Reklasering Indonesia dalam dimensi dan tingkat mata hati, pertanda antara person berketetapan hati, meluhurkan pranata-pranata dalam hukum keperdataan, sehingga oleh AJP Olinger dan Winda Fitriana Soekarno, ST, telah mengutip surat penegasan kerjasama nomor .008/008/SPK/KKB/5 Romawi/2024 sebagai dasar hukum yang mengikat dan mengatur sepanjang kebenaran terjunjung, sehingga bertolak dari situs Tugu Proklamasi Kebulatan Tekad 17 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. AJP Olinger terilhami serta terajak pada keinsyafan memberikan dukungan kepada Winda Fitriana Soekarno ST alias Sarinah telah sesuai dengan ikhtiar pemikiran tanpa mengurangi sejarah, bukti, dan fakta yang tercatat dan tercetak. Dengan demikian, kembali kepada maklumat pemerintah para raton Badan Pusat Reklasering Indonesia atas dasar Statsblad 1870 nomor 64. Perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum Rechtspersonlichkeit van Vereniging terbaca pada keputusan Raja 28 Maret 1870 strip 64. Catatan dengan surat 1904 strip 272. Telah ditentukan hak-hak dan kewajiban untuk orang Indonesia yang timbul karena masuk sebagai anggota atau ikut serta dalam pengurus suatu perkumpulan menurut keputusan Raja 28 Maret 1870 nomor 2, surat nomor 64, hukum perdata untuk Indonesia confirm untuk perkumpulan-perkumpulan Indonesia. Surat tersebut 1939 strip 570 dan juga surat 1939 strip 569 pasal 43 dan pasal 1 sampai surat 1927 strip 251. Surat 1937 strip 572. Tiada perkumpulan orang-orang di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai penguasa telah ditunjuk Direktur Van Justice atau kini Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari dan oleh karena itu, tercatat dan dicetak pada pengakuan negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap Badan Reklasering RI
sesuai kutipan surat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu penetapan Menteri Kehakiman RI nomor .J.A.5/105/54 tertanggal Jakarta 12 November 1954 Lembaran Berita Negara nomor 105 tahun 1954. Kedua, surat keputusan Menteri Kehakiman RI nomor .J.H.7.1/6/56 tertanggal Jakarta 9 Juni 1956. Tambahan Lembaran Berita Negara nomor 90 tahun 1956. Bahwa pada tahun 2006 oleh tokoh atau anggota pendiri Badan Pusat Reclassering Republik Indonesia atau Central College for the Reclassering atas pertimbangan Yang Mulia Profesor Dr. Dr. Handes BRM Cokro Diningrat SH PhD menyerahkan kepemimpinan kepada generasi muda AJP Olinger selaku penerima mandat penuh terbaca pada surat keputusan mandat nomor .24/Mandat/31/BPPDRI/HUK/RKL/2006 tertanggal Lolongok Bogor 31 Desember 2006 dan mempunyai kantor-kantor di seluruh Indonesia. Sehingga pemberian surat keputusan mandat tersebut menjadi daya muat berdasarkan hukum administrasi negara atau HAN yang dapat ditinjau selengkapnya tentang segi-segi wewenang pemerintah sebelum memangku jabatan. Seorang pejabat harus diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan perundang-undangan dengan cara 1. Atribusi 2. Delegasi 3. Mandat sifat dari wewenang 1. Terikat pada masa berlakunya kewenangan 2. Tunduk pada batas materi kewenangan tertentu 3. Terikat pada wilayah berlakunya kewenangan sehingga patut dijelaskan. Atribusi adalah pemberian wewenang baru kepada pejabat pemerintah oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemerintah secara penuh. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang yang telah ada berasal dari kewenangan atribusi kepada pejabat pemerintah tidak secara penuh. Jadi, delegasi harus didahului oleh kewenangan atribusi. Mandat adalah pemberian tugas dari mandans atau pemberi mandat untuk atas nama mandataris atau penerima mandat melakukan tugas tersebut atau wewenang tetap berada di tangan mandans. Namun karena pemberi mandat telah wafat, maka penerima mandat secara penuh melaksanakan mandat tersebut. Bagi penggunaan wewenang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse power. Wewenang publik terdiri dari dua kekuatan yang luar biasa. 1. Wewenang prelevel. Kewenangan pejabat untuk mengambil keputusan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga. 2. Wewenang ex officio. Kewenangan pejabat untuk memberlakukan keputusan yang diambil karena jabatannya yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Sehingga untuk mempertegas penjelasan di atas dapat dirincikan agar hukum tidak dijungkirbalikan namun dapat dikalkulasikan dengan baik sebab itu tercetak dan terangkum
pada dasar-dasar hukum tentang Badan Pusat Reklasering Indonesia dari masa ke masa. Sub 2, pejabat-pejabat khusus atau antenar luar biasa reklasering. Ditegaskan, 1. Untuk setiap wilayah kekuasaan Rad van Justitie atau kini pengadilan negeri oleh Gubernur Jenderal atau kini pemerintah dapat dipekerjakan satu atau lebih pejabat khusus seperti yang dimaksud dalam pasal 14D ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Mereka ini mendapat pangkat atau jabatan sebagai badan reklasering atau amtenar de reklasering atau ajung pejabat reklasering atau ajung amtenar de reklasering. 3. Mereka ini dapat dipekerjakan dalam lebih dari satu wilayah kekuasaan Reich van Justitie atau pengadilan negeri. 4. Tempat kedudukannya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 5. Bila dalam ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini disebutkan pejabat reklasering. Sebab-sebab itu atas pertimbangan yang merujuk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan, Direktur atau Kepala Badan Pusat Reklasering Indonesia memberikan kebijakan kepada Wida Fitriana Sukarno alias Sarinah selaku pembina Yayasan Ratu Sarinah Sukarno agar mewujudkan skala prioritas dan agenda kerjanya mencapai keharibaan atas dukungan Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia, menandakan kedua-duanya boleh berlainan jenis tetapi tetap tegar dalam asuhan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dari alam berpikir yang nasionalis. Bagi penataan usaha-usaha yang saat ini dikelola oleh Yayasan Ratu Sarinah Sukarno, atas dasar itulah Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia mengutamakan asas trilogi perjuangan bagi agenda kerja aktual dari Yayasan Ratu Sarinah Sukarno ke dalam sistem perwalian pihak pemangku kebijakan sejalan pada konsep perbankan nasional dan internasional sebagai akuisisi penyelesaian obligasi, CTD, block fund, dan lain-lain oleh Yayasan Ratu Sarinah Sukarno. Pertanda, analisa dan pertimbangan Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia bersandar pada keyakinan hukum oleh Yayasan Ratu Sarinah Sukarno. Kembali pada aspek legal serta asas hukum dari dan terhadap kemurnian yang akan dicapai oleh usaha bersama, baik Yayasan Ratu Sarinah Sukarno dan Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia. Menjadi bargaining position atas dasar kewajiban amanat founding father. Terilhami oleh panggilan jiwa anak bangsa pada ketegasan Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia untuk Satu Indonesia melalui Yayasan Ratu Sarinah Sukarno. Kini, atas dasar konsensus antara AJP Olinger dan Winda Fitriana ST alias Sarinah, tercapai kata sepakat mengedepankan rasa dan penglihatan agar tidak menukar hal ikhwal pada ketetapan baik tersirat maupun tersurat. Maka sudah sepatutnya negara dan pemerintah menindaklanjuti dari apa yang dimaksud dinamakan Sarinande pada hikayat Sarinah. Atas dasar kepadatan fisik serta peran konsep Yayasan Ratu Sarinah Sukarno, dari tujuan yang tidak sekedar asumsi belaka, tetapi telah disenyawakan pada asas, maksud, dan tujuan Yayasan Ratu Sarinah Sukarno pada aspek kesatuan prinsip dan telah mendapat dukungan penuh
Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia ke dalam satu satuan administrasi sebagai kelanjutan hal-hal yang ada kaitannya dengan Yayasan Ratu Sarinah Soekarno untuk seterusnya mendapatkan persetujuan pihak berwenang sepanjang menganut kebenaran. Oleh sebab itu, harapan yang dituangkan hendaknya dapat menggugah unsur-unsur satuan wewenang demi terwujudnya kesatuan hukum. Peradaban yang mengisyaratkan luasnya serapan sejarah itu sendiri pada bingkai maklumat proklamator Dr. Insinyur Soekarno. Paling tidak telah dipersembahkan oleh Yayasan Ratu Sarinah Soekarno mencapai maksud dan tujuan suci ini atas dukungan penuh Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia. Dengan makna kata, tidak ada manusia yang mampu merubah keadaan. Selain itu, hanya keadaanlah yang mampu merubah manusia untuk memahami tujuh warna dasar tanah dan tujuh benda yang ada di dalam tanah Indonesia. Itulah makna sejati aset amanah. Sehingga ketetapan antara Winda Fitriana Soekarno ST dan AJP Olinger mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari balik gereja agung tanpa meminta dihormati. Namun, sikap dan panggilan nasionalisme tanpa membuat-buat selain dan selebihnya bersandar pada sejarah itu sendiri. Menandakan alam mengenal dengan baik orang yang mengedepankan kestabilan alam dan manusia itu sendiri. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat iman dan takwa orang yang memiliki ketenangan. Sebab hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang akan memiliki Tuhannya. Sehingga asumsi dan logika berpikir manusia tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang abu-abu. Tetap mampu melengkapi semua dasar warna serta prinsip keteladanan yang sukar untuk dipahami. Sebab-sebab itu, tujuan utama ini menjadi harapan baru menuju pengabdian terbaik anak bangsa, anak negeri, yang memiliki ketetapan hati tanpa mengenal lelah dan memaknai asuhan Bunda Pertiwi dalam menunaikan seksuisi kepemimpinan yang bermartabat. Dari rangkaian keseluruhan penjelasan, merupakan menuta-menuta sejarah yang erat kaitannya dengan asumsi negara 1956 menjadi bagian dari keseimbangan, maka pada tata kelolanya memasuki akhir dari kesimpulan. Bertekad pada kelanjutan sebagai tujuan secara murni dan konsekuen dari cita-cita pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kunci keberkahan yang tak sekedar argumentasi belaka, tetapi disertai dengan data dan dokumen. Semoga merujuk pada hakikat kolateral CTD, Blok Fund yang terkait dengan Sarinah, Sarinande. Pertanda setiap tindakan tertentu berlandaskan sejarah, dan pada hakikatnya kebenaran mampu menjawab dan menjadi parameter usaha-usaha ini dipersembahkan atas dasar kejujuran. Anotasi.
anotasi, sumber, dan rekam jejak mengawali kiprah anak bangsa berdasarkan kepustakaan, referensi, dan rujukan. Demikianlah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesederhanaan menuju pencapaian tujuan, dan senantiasa menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca yang budiman. Dari situs Tugu Proklamasi 17 Agustus 1945 atas nama Proklamasi 17 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, kami mempersembahkan buku Senja di Tapal Batas, Pilarnya Sejarah Bangsa, penulis oleh AJP Olinger dari Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia, dan yang menyadur buku ini adalah Winda Fitriana ST alias Sarina Sarinande, pengasuh pembina dari Yayasan Ratu Sarinah Soekarno. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan bagi seluruh rakyat Indonesia atas dasar atas nama sejarah aset negara. Kami berada di dalam cermin, tetapi tidak ada yang dapat melihat kami. Akan tetapi, dalam cermin kami dapat melihat mereka. Terima kasih. Surat atau buku lampiran dokumen-dokumen aset negara dari Yayasan Ratu Sarinah Soekarno berbadan hukum dengan Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia akan meneruskan buku Senja di Tapal Batas, Pilarnya Sejarah, ditembuskan atau dikirimkan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Kementerian Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Kepala Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, kepada Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otorita Jasa Keuangan, kepada Kepala PPATK, dan kepada Reklasering di Belanda. Terima kasih. Demikianlah buku Senja di Tapal Batas, Pilarnya Sejarah. Semoga bermanfaat bagi dulur semua dan seluruh penyelenggara negara serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati kebangkitan nasional. Oke? Terima kasih dari saya. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Dari saya, Ratu Sarinah Soekarno, dari Yayasan Ratu Sarinah Soekarno. Terima kasih.